Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang sosok karakter baru yang menyerupai Uchiha Shisui dalam anime Boruto. Seperti yang kita ketahui, Uchiha Shisui adalah ninja jenius dan berbakat di desa Konoha pada masanya. Bahkan, Uchiha Shisui dapat dikatakan memiliki kekuatan setara dengan Hokage karena kehebatan dan kejeniusannya. Dan dalam anime Boruto saat ini, ternyata kita diperlihatkan sosok karakter baru yang wajahnya menyerupai Uchiha Shisui. Dan bagi yang sudah penasaran siapakah sosok karakter baru yang menyerupai Uchiha Shisui tersebut, berikut adalah pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like pada video ini, sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash. Di nomor kedua adalah Mira Sarutobi. Dalam review anime Boruto 38 yang lalu telah diperlihatkan bahwa nantinya Boruto dan anggota timnya akan berhadapan melawan seseorang yang wajahnya menyerupai Uchiha Shisui. Dan ternyata lawan yang sedang dihadapi oleh Boruto dan timnya tersebut adalah Mira Sarutobi. Dan seperti yang kita ketahui, Mira Sarutobi adalah anak dari Asuma Sarutobi dan Kurdena Yuhi. Bahkan Mira Sarutobi juga dapat dikatakan adalah keponakan dari Konohamaru, yaitu guru dari anggota tim Boruto. Dan bisa kita lihat di sini bahwa Mira Sarutobi memang memiliki wajah yang sangat mirip seperti Uchiha Shisui, sehingga orang-orang banyak mengatakan bahwa Mira Sarutobi adalah kembaran Uchiha Shisui. Namun terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya, yaitu ternyata Mira Sarutobi adalah seorang perempuan dan bukannya seorang pria seperti Uchiha Shisui. Di nomor pertama adalah kekuatan Mirai Sarutobi. Dalam hal kekuatan, ternyata semua teknik yang digunakan oleh Mirai Sarutobi sama seperti ayah dan ibunya, yaitu di mana Mirai Sarutobi selalu bertarung menggunakan alat ninja seperti yang digunakan oleh Asuma. Dan untuk elemen yang dimilikinya, Mirai Sarutobi juga mengikuti elemen ayahnya, yaitu elemen api dan angin. Namun kekuatan yang paling spesial dimiliki oleh Mirai Sarutobi adalah teknik genjutsu seperti milik ibunya, yaitu Kurena Yuhi. Jadi dapat kita lihat di sini, Mirai Sarutobi memang memiliki beberapa kesamaan dari Uchiha Shisui, yaitu di mana Mirai Sarutobi memiliki elemen api seperti Uchiha Shisui. Bahkan Mirai Sarutobi juga menggunakan genjutsu yang menyebabkan kekuatannya seperti kekuatan milik Uchiha Shisui. Bahkan wajah yang dimiliki Mirai Sarutobi dan Uchiha Shisui juga dapat dikatakan sangat mirip, walaupun hanya berbeda dalam segi jenis kelamin saja. Nah, itulah tadi sosok karakter baru yang menyerupai Uchiha Shisui dalam anime Boruto. Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Flash. Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto.